Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya dapat kita berkumpul hari ini sama-sama untuk memeriahkan majlis perasmian Kenningau Premier League 2022 Piala Yang Berhormat Dato' Robert Hawick. Syabas dan tahniah diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana kerana telah berusaha untuk merealisasikan kejohanan ini. Terlebih dahulu, saya sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Daerah Kenningau, iaitu Kenningau FA, mewakili semua persatuan bola sepak di dalam Persatuan Bola Sepak Daerah Kenningau, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas kesedia meluangkan masa bersama di majlis peresmian ini. Yang Berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, untuk makluman, kejohanan ini adalah satu aktiviti yang telah lama dirancang dan menjadi takdim kepada Persatuan Bola Sepak Daerah Kenningau bagi tahun 2022. Ianya bertujuan untuk memupuk keyakinan diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap pemain. Kejohanan yang diadakan ini juga menerapkan sifat kerjasama dalam setiap pemain supaya ia dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kejohanan ini juga dapat memberikan peluang kepada setiap pasukan untuk merancang strategi bagi memperoleh kejayaan. Selain itu, pemain-pemain yang berbakat dalam bidang sukan khasnya sukan bola sepak akan dapat menonjolkan bakat mereka dalam kejohanan ini. Kejohanan ini juga akan dapat memberikan peluang kepada pasukan bagi menyediakan sebuah pasukan bola sepak yang mantap untuk pertandingan ini. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk, sebanyak 32 pasukan akan berentap dalam kejohanan kali ini. Syabas dan tahniah. Dengan kejohanan ini, kita berharap akan banyak bakat-bakat baru dapat digilap dan dikenal pasti seterusnya mewakili negeri dan seterusnya ke peringkat antarabangsa. Dan pada kali ini bukan sahaja bakat pemain saja digilap, tetapi jurulatih-jurulatih yang bertauliah juga akan digilap. Sebab itu kita menetapkan satu syarat, mewajibkan sekurang-kurangnya sijil akar umbi di peringkat jurulatih mesti ada didaftarkan. Di samping itu juga, kita juga berharap dengan penganjuran kejohanan ini akan mempunyai seorang pengurus dan berpotensi melahirkan pemain dan jurulatih yang berwibawa untuk memimpin dan melatih sebuah pasukan bola sepak. Kita juga berhasrat agar kejohanan ini menjadi sebuah kejohanan yang berprestij di daerah Kenningau dan secara tidak langsung menjadi tarikan masyarakat di daerah Kenningau. Sukan bola sepak adalah satu sukan yang tidak asing lagi di daerah Kenningau dan mempunyai ramai peminat. Semoga dengan kejohanan di arena bola sepak Kenningau ini akan lebih meriah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Persatuan Bola Sepak Daerah Kenningau, Kenningau FA, sudah memulakan satu langkah transformasi yang mana kita mahu melihat bola sepak di daerah Kenningau ini menjadi satu organisasi yang matang dan melahirkan lebih banyak klub-klub bola sepak yang mempunyai sistem pengurusan organisasi, pemain yang berkualiti, jurulatih yang bertauliah. Sebab itu pada kali ini kita menetapkan satu syarat asas bagi penyertaan Kenningau Premier League. Saya juga berharap agar semua pasukan akan bersaing secara sihat, mematuhi segala undang-undang sepanjang kejohanan. Semua pasukan dituntut untuk memberi komitmen yang tinggi dan semangat kesukanan yang tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Hasan Itari kerana sudi hadir untuk memberi penerangan kepada semua pengurus dan jurulatih pasukan ataupun wakil pasukan yang hadir pada hari ini untuk menerangkan
peraturan-peraturan yang terkini yang digunakan oleh pasukan pengadil. Saya percaya yang mengurus, yang menjadi jurulatih itu sudah lama bermain bola sepak, tetapi mungkin peraturan yang mereka fahami sudah ketinggalan. Jadi inilah peluang untuk kita memberi penerangan mana-mana peraturan yang digunapakai pada ketika ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan, sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas kesudian beliau untuk hadir dan merasmikan kejohanan kita pada hari ini. Saya juga ingin nyatakan di sini, kerana sokongan dan dorongan Yang Berhormat Datuk, tidak akan Kemenangan Premier League 2022 dapat dilaksanakan pada hari ini. Tidak lupa juga kepada semua ahli jawatan kuasa penganjur dan ke semua pasukan yang bertanding di dalam Kemenangan Premier League. Akhir kata dari saya kongsikan satu kata-kata motivasi sukan yang berbunyi begini. Di usia muda, menang bukanlah hal terpenting. Yang terpenting adalah mengembangkan pemain kreatif dan terampil dengan kepercayaan diri yang baik. Sekian dan terima kasih.